rahmat dan salam moga mentar tap-tapa iya korakinda keluarga terima sekadima korona korona kaji Nabi Muhammad sampana masuk ke dalam suarga di kaji Nabi Muhammad suruh keluar boleh dari suarga untuk nolongin dan kulakan panjenengan dari karungkutan pagi iya kiamat alhamdulillah dan mentar muka selawat salam iya korakini terus akinda kesantri murid sahabat sekadima para murid para sahabat kaitu si alatina arewa ngajan kulakan panjenengan pagi di padang mahsyar di tempat kumpulan persis yang encolon apa yang neraka mentar pada salamat amin Allahumma amin rahmat dan salam mentar muka tetap ikhros akinda ke umat langkong-langkong umat sejakang orok-orok karen tanah sejakang ajawin larangna umat sejakang orok-orok karen tan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad umat sejakang ajawin larangna Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke swarga pagi tanpa pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad tapi masuk ke swarga melalui kebekusna aben jibi bahkan kita tak mengkat ke TV tapi ngibakan cuman berilah ke dalam suarga matur kepada kaulah ajunan sederhana amin Allahumma amin Allahumma para rabu sepada murja esalas karena abdina na koren koci dan keajunan Allah subhanahu wa ta'ala esalas karena abdina na koren salawat salam dan ajunan kuske kanjeng Nabi Muhammad dan kaulah ika sokanin sarang Haji Anwar sekeluarga ika kondet tindak kadi ke tempat mangkin ajunan neros aki sekadar hikmah dari acara maulid sebeda aki sarang umat Islam iki kadito para rabu sepada mulia kelenun acara maulid akadisya jelas aki nang are-are siang kota Bokor karena nempah mesenah mubengenah syafaat pertolongan kaji Nabi Muhammad pagi iya kiamat mantar kaulah ajunan pada emiloh amin Allahumma amin keistimewaan kaji Nabi Muhammad sesara pagi deka umat setak ikandi di umat-umat Nabi dan Rasul sekada karena pada antara namun isi kong saat Pak Bu Kanjeng Gusti Muhammad Kadinto iwa pemulang data santren di dalam Masjid Madinah Kanjeng Gusti Adabu Epa Kuadabu sekok katamu yang Jibril hon-pakon dari ajunan Gusti Allah kada tina Jibril gina sekok Gusti Allah ipatabain dua perkara soro pelesitong untuk ang umat pagi iajunan Allah subhanahu ipatabain mulai dari alam dunia kakanjing Nabi Muhammad untuk kemuljana umat sementara ada Nabi ipatabain dari alam dunia malah ada Nabi dan Rasul semisa nolongin kotungan tos isamarin kanjeng Nabi Muhammad kai dinolongin di akhirat ada Nabi tanggung jawab terhadap umat kecibi apa boleh ke umat yang lain ada Rasul tanggung jawab kecibi terhadap umat apa boleh ada umat yang lain sebenarnya keretan Nabi bisa nyafa'atin Rasul bisa nyafa'atin malaikat bisa nyafa'atin umat Islam para ulama bisa nyafa'atin kadito isamarin kanjeng Nabi Muhammad asujud ke Allah subhanahu para rabu sepada mulia kita di alam dunia lepat agarin anapa syafa'at kita lepat agar mulai kanjeng Nabi Muhammad kita di alam dunia oleh kekeliban kau ingin kereta kaji Nabi Muhammad kaito rumah desya dari siang malam sepeken dari alam jibi kaji Nabi Muhammad kaito karumah desya dari siang malam sepekeli demi kelebarkan tapi sepeken siang dari siang malam sampai detik mangkin kaito dari alam berza, dari alam akhirat sepekeli rumah bila bisa berada di alam tuh
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Sebagian ulama ada berkata, umat ini Nabi Muhammad itu tinggalkan ibadah pak diagung sekalian, lemanem sekalian. Jadi menitik kau ini berada di mutalimin seisti kau hadir ke pengajian. Menitik tinggalin di Nabi Muhammad, menitik kau ini di Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ya sebagai umat-umat seorang ajar ke Allah. Silakan kaji Nabi Muhammad berita-ita ngalim berita kau ngalim di kaji Nabi Muhammad. Tonton barabu sebagai mulia pun kau lah anjuran kau di dalam dunia kita sering. Mapunga, maperak, macember, panggil indah kaji Nabi Muhammad dan pula pagi akhirat bekal ibadah di kaji Nabi Muhammad. Ipa puna, ipa senenga, ipa perake, isaat orang perapan karuatan, isaat isaat orang perapan bosan geringsan, orang perapan atangi sedokan akili dora, aing matan, dan berdekat panjenengan bisa menjadi inaunga, amin Allahumma, amin Allahumma. Bada Jibril tang sahabat, bada Jibril tang santri, bada Jibril tang sahabat, tang santri, tang murid, Rabu kasih kok ikut. Kenapa Rasul Rabu malaikat Jibril? Pon-pon dari Gusti Allah mata berdua perkara sorokala sipong dua perkara jadi untuk keuntungan datang umat pagi ini alam akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa saya mata berlaki di ajunan Rasul? Khayyarani Rabbi baina ayat hula nisfu umat yal jannata wa baina syafa'ah. Ahlah ahlah kakak kakak Gusti Allah kata berdekat sengkau untuk utang umat Muhammad pilih di kaki pagi di akhirat kemasih kalah nomor sipong umat dekat ini sengkau degi separuh iba masuk atas warga kin separuh tekening urus idelin neraka. Jadi umpama Muhammad umat dekat ini pada 10,000 5,000 jelas minggu iba masuk akan dalam warga kin 5,000 kekir ya poin neraka kita semua patah siapa pertama seluruh dua Muhammad mengkaki tak mirip diri ya kaki miko deki akhirat ibrina mandat ibrina pangkat ibrina keistimewaan pangkat bisa nolongin bisa nyafakin sahabat kefurba jadi Nabi Muhammad kita jelas haji nilai sekat kemah pada posisi pertama pada posisi kedua sahabat kefurba ya Rasulullah ya makhtalta Rasul bajingan nilai sekat kemah Rasul pada pembajingan Malaysia pertama umat ajuran masuk ke suarga separuh istimewa yang konon mulai berdengar tidak umat Nabi dan Rasul sekada umat Nabi dan Rasul sekada setokil ada siapa tak beri di suarga pak umat Nabi dan Rasul sekada ada ipa tak beri di setokil apa boleh sitok ada ipa tak beri di suarga umat Nabi Muhammad tak bungkangku mulai semua itu lebih dari kau rasul atas warga kini lebih pun dia cari neraka dengan itu kain bapak dengan segila rasul pada pemilihan si pertama umat dan ajunan separuh masuk atas warga kain separuh dia cari neraka pada pemilihan dengan ngalak pangkat bisa nyafahat di pagi akhirat itu lebih kusir ini Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad tak salah gila untuk umat karena tentuan kaji Nabi Muhammad untuk umat ngalak selebih gampang ngalak selebih nyaman ngalak selebih bagus ngalak selebih utama untuk umat dan apa jawab kaji Nabi Muhammad ikhtartus syafa'ah engkau milih pangkat bisa nolongin kaki akhir engkau milih ngalak bisa nyafa'atin kaki akhir masa itu Rasul jelas-jelas separuh
si masuk ke swarga king separuh dia kaya di neraka. Jawab kanji Nabi Muhammad, arusnya separuh rumah kada tanggung umat aru. Arusnya separuh kada terorongan suak ke swarga. Demen kau sekir-pikirnya. Jadi kau ngelak pangkat syafaat bisa nolongin. Anak pangkau mengalap sirur kedua li'annaha a'ammu wa akfa. Karena kau kenal sirur kedua dirinya jaga turun tak umat lagi semaswa kaswar kebeni namung separuh. Karena kau ngalak sirur kedua tak umat lagi semaswa kaswar kebeni namung separuh. Tapi dia tak senang, dia tak senang, dia tak senang separuh. Alhamdulillah. Nah, itu teh megek pamator teh. Sampo lagu-lagu swarga itu top deki tak memasuk orang boleh. Jadi bos abis aki ini di swarga itu. Lama sokapi para nabi para rasul dan makmum atau lama sokapi. Jadi abis makmu ini di swarga. Jadi ling-ling ikan rekan itong-itong ternyata ahli swarga itu jadi begitu loh. Derma umpaman benar kau ibu. Ternyata duibun umat kanji Nabi Muhammad sebun umat-umat seka jadi terbanyak deki dalam swarga umat kanji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dari penyansai salamat akibi kanji Nabi Muhammad dari apa yang murah. Alhamdulillah. Pas kanji Nabi Muhammad ada buke aturaunaha lil mutaqin. Apa tang syafaat kiri deki akhirat kiko yang berakin deka para kiai yang berakin deka para ulama yang berakin deka orang-orang sebagus kanji Nabi Muhammad ada waktu ini kala lah enggak tang syafaat kiri deki yang berakin deka kiai beni yang berakin dah kau ustaz beni siap akin dah kau orang-orang yang bagus udah karena dengan hadis lain jadi ada kita akan masuk akan ada yang bagus sebenarnya ada yang suar engkau ya pakitan syafaat dirinya lil mudnibin ikan di tamu umat yang utusah al mutalawithin ikan di tamu umat Allah utusah lil khatiin ikan ditanggung mat sebanyak kakalero itu siang benda syafaat di kanji Nabi Muhammad itu si sediain pertolongan di kanji Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi sengak sengak deh butai pesan di kaula ajunan jaga bayi alat dengan untuk ngarakulin maksiat bagi berdekat berketika di kolom kabar yang tinggi. Kanji Nabi Muhammad tak nolong orang sebagus-bagus kan orang sebagus lagi masuk kalau bangga bagus sebenarnya kan dalam suarga saya tolong lagi orang-orang senyamu dosa eki tapi itu lu syafaat itu saya yang bagiin ke orang senyamu dosa itu baik dosa ini di lebih dosa aja syarga iwak to kedalup terakhir iwak to masuk akan benda-benda patah masuk dari kiamat ini kotunya mu iman lenis ini kasih putih karuat dan kudaman bantin dengan unsafa adalah kanji Nabi Muhammad asali gil masduk orang jujur kejujur nesak syait Allah pada demu mira-mira pada iya-iya pada nunda-nunda pada benda-benda ada kanji Nabi Muhammad jujur ingki no. Tapi saya nggak syafaat saya yang nggak akhir kok para rabu sekedepunya untuk umat saya lolos nyamu iman dan islam keng nyamu tuh pusat keng-keng-keng syafaat kanji Nabi Muhammad isyap akhidah umat-umat saya nyamu iman dan islam keng nyamu tuh dosa karena para rusa pada murga takut nambah takut mangkat ke akhirat karena dosa sebenarnya tak sempat atau
ngagetkeun eta sering cekep urang masuk ka kafir ka alam akhir. Ari teh seko katakona. Teu cingireng. Kabeh ajuran kento mangke. Montro amana. Montro amana. Dari mate kafir. Montro amana. Dari mate munafik. Olen sing aji kento relaksana aji. Olen sing aji kento manfaat aji. Olen sing ngolong ilmu kento guna aji. Karena barangmu sepada murdia bila non pak lepas dari mati kafir dan mati iman non ilmu tak manfaat ilmu tak berokah orang tahu tapi mengata onna tak aduk orang alim tapi kalau onna buduk dirinya tiba kalau masuk akade kadilin noraka isblu orang sinyem berarka masuk kadilin noraka tukirin alim saya tak berkah ilmu masuk ke dalam neraka nadiran dan orang kafir dan dari kain kau merah rambut siapa yang mulia kain turun acara mulut itu kain asyok korah kau lah ajuran iparin nabi saya paringin cuculuk nabi yusyafa'ah kanji nabi Muhammad itu nabi pertolongan pagi iajunan Allah subhanahu. Apapun yang izin dan manusia, apapun yang manusia biasa, Nabi dan Rasul minta tolong pagi keajunan Ustaz Kajim Nabi Muhammad. Bukan kenapa? Kada bisa Nabi nolongin, kada bisa Rasul abentok, kada malaikat bisa nyafa'atin. Apapun yang selain, sebelum Kajim Nabi Muhammad, ketika ada untuk nolongin dan kesetujuan umat. Tinggal Kajim Nabi Muhammad oleh etik. Para nabi, para rasul, para malaikat, para ulama, bahkan reng mukmin kareng mukmin bekal saling bentuk, bekal saling tolong bagi ia junan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kento tore pabunga kaula ajunan e paringin kanjeng Nabi Muhammad ben tore tingkat aki pangalebur de kanjeng Nabi Muhammad kala den ibu ten arok-arok kareng kana dan mampu ajawin larangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampun ada pada kita akhirat teh. Sampun ada pada kita akhirat. Asfa'u li ummati hatta qila li hal radita ya habibi Muhammad. Sengkau ada kita belembal tak buangmu adek tak sengkok itelok empat yang telok empat itu bekal ikeranakin ikapankin tangkir selekor kepa hari Sabtu insyaallah amin Allahumma engkau tak belumber adek tak ngaledit sitong keempat ke sitong enak disitong enak ke sitong enak sibuk engkau nolongin karuan datang umat pagi ia rejamat alhamdulillah gering benang sengkau sejalan lagi tang umat gering benang engkau senolongin tang umat sampai dikusti Allah engkau ikhreksanin hal radita ya habibi Muhammad ikhwaha laku masih Muhammad kaki senolongin. Ayo kita orang siapa boleh sekolah? Kita loh ada nabi sekadar ini kanun kaki akhirat pak ada. Karena kenapa loh? Wa may yashfa'u indahu illa biidhni. Wa may yashfa'u indahu illa biidhni. Pasir asaus teh. Menolong orang lain kau tu minta tidak ke Allah Subhanahu. Dan gula nolong delapan jenengan baik akhirat umpaman pagi. Kento dan gula kudu minta tidak keadunan Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu sini di mulutnya. Kenji Nabi Muhammad ini berkasokan hati. Hal radita ya Habibi Muhammad. Kaki sinolongin umat telah puas ya. Kaki sinolongin umat telah. Lah cukup ya Muhammad,
yang saya tolongin Rabbi Qadradit ampun kusne mana bi mangken dan kula ampun puas mangken dan kula ampun seneng dan kula ampun pokok dan kula ampun sakorna karena umat dan kula ampun lebih yang saya masuk ke dalam neraka tak maturan kecuali umat saya tak bisa tolong kecuali umat saya tak bisa bentuk kecuali umat saya tak bisa syafaatin pasirah itu umat saya kanjeng Nabi Muhammad saya makan tak ngibat iman dan is dari kait kabar Rabu sepenuhnya mun syafaatin agai pagi akhirat mun pertolongan anabui pagi akhirat namun syarat untuk oleh kau dah ajaran kau tu berangkat ke akhirat ngibat iman dan is nah ilmu sekolah dari majlis-majlis pengajian oleh laksana lagi sok aja iman Islam kau dah ajaran saja sempurna mana di sempurna kau dah ajaran iman dan Islam insya Allah itu apa saat nafas terakhir kau dah ajaran ibaringin selamat lolos ngibat iman dan Islam amin Allahumma amin Allahumma itu keistimewa nah kau dah ajaran ibaringin kusti kanjeng Nabi Muhammad para rabu sepada mulia mau salawat kanjeng Nabi Muhammad istimewa punya akhirat pak di alam dunia tak hajat di akhirat deki tolongin khusus di kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah pari mati akibu sarajan panci dengan niat timut gila panci dengan tak rogi bu lu engkau ngaca salawat saya beri petunjuk di bagaimana berteka hajat omku ampun lah pak Jola sarajan panci dengan tak teka hajat bu panci dengan apapun oleh kenceran dari ajunan Allah subhanahu apapun oleh panci dengan yang muncul pula bukan ijazah dari guru itu yang manci itu paling kurang ini paling lebih dan itu sampai apa karena daripada sallallahu ala Muhammad pas kula matur dalam negeri aja saya kita ambilin sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad la engkau ditam guru diri ya mau sebukanya di dalam kebadan andi u doa kepada kebadan andi u yang lebih bagus perapan andi u untuk nyawa sebukanya sekejap sebukanya dan kemudian numpak sepeda motor ini numpak sepeda motor dari Roma ke Kutasbi dari Roma ke Palingki kemudian dengan Nabi Mustafa itu kan kula oleh telai buku dalam kata oleh telai telai buku salawat kita sepeda motor tak yakin gini tak apa-apa bentak tak bentak itu tidak sibuk, tidak pak sibuk. Sabar tasbih, tas angkat tangan. Minta apa nama panci dengan dekat Gusti Allah. Kerja minta barang haram dan barang makro. Kenapa apa pun barang makro, pun barang haram jelas. Kenapa pun barang makro? Kandi rokok ya Allah. Kebiasaan sedang tidak rokok ni, kecil kok. Jadi selawat ke ini kami minta rokok yang kami bilang. Kau minta barang denganmu, apa boleh barang bagus? Apa boleh barang bagus? Nah, hadianmu. Itu dia pemberatan songkar. Apa jenis itu? Lama selawat, bila lesok, saya mau hati kain, saya boleh sedih, dia minum. Dekin ini mau selawat boleh. Tak kira abid jangan. Tak kira abid insyaAllah. Ini kan ingin beres berokan dari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu para Rabu sepada mungkin. Ketinggiran dari kaulah adilan. Untuk ajak iman dan Islam. Korok kerentan iman dan Islam. Jauhin larangnya iman dan Islam. Sering nyebut asman Allah siapa yang asman ke Nabi Muhammad kalau berdak kepada mau salawat sallallahu ala Muhammad itu salawat itu kunan aku nak di alam dunia aku nak pagi di alam akhir amin Allahumma amin para rebu sepada mulia sestona itu pokor empat orang lima karena lokasi agak ada lemu dan abdi lampung cokok payah dan mengatakan Haji Anwar Agurunggung
Laki terbulaki tawa ka daerah bucur kemur karena musim penemudian daerah bucur kemur Israel dari tokat kengkok Israel dari tokat langsung ke bucur kemur jadi tak angkong artinya benda itu akhir dan bulan mencari ikhlas itu akhir dan bulan mencari selamat itu akhir dan bulan mencari sehat memiliki sempat alat jim dan bulan alam kolom dan bulan berpanci dengan amin Allahumma salam buat orang lebih dan konsumen sebanyak akan pelapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.